Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, biasa kami memperbaiki jaket wearpack. Nah, jaket wearpack ini tadinya dalam keadaan hancur kan, kami sudah videokan sebelumnya. Nah, lihat keadaan kondisinya jaket wearpack ini. Nah, sekarang kami kerjakan dan kami reparasi dan diganti dengan bahan-bahan yang hancur, baik dari tangannya ya, dari belakang sini ya, dari pundaknya, nah terus dari pantatnya, dari betisnya juga sampai ke bawah ya. Nah, ada beberapa jaket wearpack ini yang hancur ya. Kalau kita ingin jelas mengenai tentang jaket wearpack awal ini awalnya seperti apa, nah tonton di video sebelumnya ya. Nah, ini kami baru mengerjakan sekitar 70% lah, 70% baru beres. Nah, tinggal apalagi nanti kalau jaket ini sudah dicat ulang, kelihatannya akan lebih keren lagi ya. Nah, sebelumnya kita tunjukkan mengenai awalnya ya. Awalnya jaket wearpack ini. Nah, awalnya jaket wearpack ini dalam keadaan hancur ya. Nah, baik dari tangannya, awalnya seperti ini tangannya ya. Nah, ini tangannya yang kita ganti. Tangannya di bagian tangan hancur. Terus di bagian pundak, di bagian pantat, semua pada hancur ya. Nah, ini tangan-tangannya, bekas tangannya kami ganti menggunakan bahan kulit ya. Nah, terus di bagian kakinya juga ya pada hancur ya. Nah, setelah kita perbaikin, dan ini sebetulnya jaket ini sudah lama, tapi kan belum dipakai ya. Terpaksa kami simpan dulu dan baru divideokan sekarang ini, dan baru kami reparasi ya, mengenai tentang wearpack ini ya, wearpack balap ini. Nah, kita supaya lebih jelas mengenai tentang wearpack ini, nah wearpack balap yang terbuang, kita kasih judul wearpack balap yang terbuang hancur, sekarang bisa digunakan lagi ya. Bisa digunakan lagi. Nah, ini hasil dari servisannya ya, mengenai tentang wearpack balap ini, dari tangannya ya kita ganti, nah dari pantatnya juga kita ganti, dari sini ya, dari punggung ini kita ganti karena ini masih bagus. Nah, terus dari tangan depan, nah dari bahunya juga, di sini bahu depan ini hancur, kerahnya juga pada hancur. Terus di bagian protektornya juga bawah ini juga pada hancur, kulit-kulitnya ini pada hancur semua ya. Nah, kita perbaikin dan hasilnya seperti ini ya, yang kita perbaiki ini. Apalagi nanti kalau kami sudah mereparasi 100% mengenai tentang wearpack ini ya. Kita pasang protektor di sini ya, kita pasang protektornya juga, sliding padnya juga kita pasang, akan lebih cakep lagi ya. Apalagi nanti kita cat ulang ya, kita cat lagi ya di bagian pusam ini, kita akan cat ulang agar supaya wearpack ini bagus, dan nanti kita akan kasih sponsor di bagian sini bahu, di bagian depan sini, di bagian pinggulnya juga, terus di bagian paha kita akan kasih sponsor agar supaya wearpack ini lebih bagus lagi ya. Nah, kalau beli kita mengenai tentang wearpack cukup lumayan mahal ya, cukup lumayan mahal, tapi dengan reparasi kami ini ya bisa terjangkau lah untuk kalangan menengah ke bawah itu bisa memiliki jaket wearpack. Asalkan ya punya jaket wearpack yang rusak-rusak, silahkan hubungin dengan kami ya. Nah, itu banyak
Kemarin kami tolak mengenai tentang wear pack ini, dan kami sekarang sudah siap sedia untuk mereparasi lagi. Karena biasanya kami kalau belum beres untuk mereparasi jaket wear pack, nah kami tolak dulu lah yang lain. Nah sekarang oke, siap lagi mengenai tentang wear pack ini. Nah hasilnya nanti kalau sudah kami kerjakan 100%, hasilnya ini jaket ini akan lebih bagus lagi lah, pokoknya bagus dan layak untuk dipakai lagi ya. Karena awalnya jaket ini hancur banget ya, hancur, tidak bisa untuk terpakai jaket ini karena hancur ya. Walaupun dipaksakan dipakai ya, tapi kelihatannya jelek banget ya, jelek banget kalau kelihatannya. Tapi kami reparasi dengan kami ya, setidaknya ya bisa digunakan lagi lah, setidaknya bisa digunakan lagi dan kelihatannya akan lebih bagus lagi. Nah mengenai tentang judul video ini, jaket wear pack hancur yang sudah terbuang kita bisa digunakan lagi, dan ini hasil kerjanya ya. Nah punya jaket wear pack yang hancur-hancur, silahkanlah menghubungin kami di channel Kulit Wungkul ini. Kami siap untuk mereparasi jaket wear pack ini. Nah sebetulnya jaket wear pack ini bukan ukuran saya ya, bukan ukuran saya. Nah bukan ukuran saya karena di bagian badannya itu agak kecil dikit ya, tidak masuk untuk sleting, tapi pas untuk bagi yang memiliki jaket wear pack ini, pas di bagian dada, di bagian tangan, di bagian bawah. Nah nanti pun kita akan pasang protektor di bagian bahu. Nah ini paling utama untuk memakai jaket wear pack ini di bagian bahu ini, pakai protektor agar supaya lebih aman ya untuk memakai jaket wear pack ini, untuk mengendarai motor ini agar supaya lebih aman ya. Nah kita tinggal kita cat ulang ya, dicat ulang di bagian depan sini, di bagian depan perut, bagian tangan kita juga akan dicat ulang. Nah hasilnya ya nanti kita akan lihat aja di Google Kulit Tungkul atau di Google Map kami upload ya. Di situ ada foto-foto setiap kami mereparasi, kita upload jaket, baik jaket ataupun produk-produk lain, kita upload di Google Map ataupun di Google ataupun di Facebook. Aplikasi itu kami upload ya. Nah inilah jaket wear pack yang kita reparasi. Nah hasilnya seperti ini. Nah kedepannya ya semoga kami mereparasi ini lebih bagus lagi dan lebih bisa dimiliki oleh orang-orang yang biasa suka balapan motor ya, yang suka balapan motor. Kalau kami tidak punya nyali untuk memakai motor itu, tidak punya nyali ya untuk balapan, tapi ya saking hobinya orang ya suka balapan ya, itu terserah kalian ya. Nah gunakanlah jaket wear pack ya, jaket wear pack agar supaya setidaknya untuk keamanan, safety keamanannya agar supaya bisa dipakai ya. Nah itulah jaket wear pack yang kami reparasi di sini. Hasil kerja kami seperti ini ya. Nah kita tunjukin lagi agar supaya lebih jelas lagi mengenai tentang reparasi kami ini. Ini sekitar 60% ya, 70% ya, belum dicat ulang juga ya jaket wear pack ini. Dan nanti pun jaket wear pack ini akan kami bikin sponsor di bagian bahu, di bagian depan juga, di bagian tangan akan lebih bagus lagi. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kami ini. Kami membuat video ini
banyak sekali ya mengenai tentang Werpak ini, agar supaya YouTube kami lebih berkembang lagi dan nanti kedepannya orang bisa melihat YouTube kami. Nah, and share, jangan lupa. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.